Dan brand ambassador Fauzana itu, atau kita gak usah BA, bisnis bareng Fauzana ini, aku yang mempromosikan, yang masak Mbak Irin, aku yang mempromosikan sama bisnisnya buat Fauzana gitu, kalian setuju gak kira-kira? Menurut kalian aja. Yo, aku dulu kan pernah punya brand namanya Sensi Sabi. Ya, jadi biar aku sering-sering ketemu Fauzana, ya, bikin Padang. Ya, oke. Mbak Irin typing ke Mbak Irina. Irina sebuah tebak typing. Diajak live sama Papi Tomli. Aku punya ide. Ide apa, Pi? Ini temenan nih, aku ngomong temenan. Temenan, Rek. Ini nasi Padang, sampean kan enak. Kok temen tak sampean ku, aja. Budek nanda kue tapi. Demi apa? Aku kita ingin mangan terus, oke? Okay? Oh iya, temen tapi. Ya. Aku gimana kalau gini? Terdekre aku lah. Antara sampean. Iya. Fauzana karo Delta ST ya. Ujungku bagian marketing. Terus, Bi? Sampai bagian masak. Terus? Fauzana juga dikasih saham untuk juga brand ambassador tapi saham. Bi, apa aku? Ya, apa rek? Iki lho, papi iki lho. Enggak. Wempuk soalnya Padangnya wempuk rendangnya menurutku. Wah, papi lo. Gak rendahku gede ya. Kita buka ya seluruh Indonesia cabangnya. Tuh, lo rek, kata dibuka no nasi Padang mbak papi. Ya apa? Ya apa, gelem mas sampean. Ya apa, buka cabang seluruh Indonesia. Ya apa? Nasa, ya apa rek? Lek opening kok anak Fauzana opening. Tuh, lo masa ala anak no. Ana Fauzana. Lek iya, aku kok tak nang Padang ya. Terus tak tanda tangan MOU. Apa iku IP? MOU iku apa, Bi? Perjanjian lah. Oh, kula rek. Ya rek. Nanti ya. Iku lek oleh-oleh duit 10M gampang. Wes Bi, kemrowi inget Bi sampe gak ro keringetku iki sampe jak ngomong. Lho. Pi aku Padang. Iya. Ini kan sampe sing masak toh? Iya, Pi, yang masak iku aku dhewe, Pi, kanggo sampean. Oke. Gimana kalau kita nanti aku kan kalau bisnis kuliner kalau enggak ada yang masak aku gak gelem aku. Ya, aku mending support-support aja. Ya. Sebab binara arek terbaik toh. Sampean sing masak nasi Padange. Hmm. Pausane kan sibuk nyanyi, gak mungkin lah ini ya. Kayak dulu kan Deni Caknan bikin balunganan, terus kemudian dulu juga Rizky Billar juga bikin Raja CI, Raffi Ahmad geprek Raffi Ahmad ada geprek Bensu ya, bener gak? Terus Pi. Ya. Terus kemudian Arif Muhammad buka Padang Payuku Buah, betul gak? Ya, Pi, terus, Pi. Ini bisnisnya ini ada sampean. Ada Fauzana, ada bojoku, wong telu. Ini apa? Gak seneng-senengan oleh 10M lah, lumayan. Waduh, gak seneng-senengan oleh 10M lho, Rek. Gak seneng-senengan oleh 10M. Ya, tapi temenan ini. Loh, aku ini lho, Pi. Dedekan sampe jangan ngomong. Arif Muhammad itu kok Padangnya itu oleh piro 100M lebih. Lho. Gak ngerti duit 100M itu rupanya ya apa, Pi? Loh, ya. Nanti itu kalau enggak mau sana ya apa lek iyun ae apa? Oh, ya apa lek masih iyun ae rek. Ya apa, Pak? Jadi
Padang ya apa Padang Yunfar apa enak Padang apa tapi ini aku ini gak bisa pilih sampe jangan ngomong pi ntar gini loh mohon maaf aku ini pengen supaya Yun ya jadi intinya dia itu nanti itu sukses ya kan ini menuju sukses ius is lumayan lah ya iya iya nanti juga buka kandang sapi yang besar itu aku mau buka kandang sapi yang tingkat itu tapi iya lo aku temenan aku iya iya kemarin aku iku itu pi tak rungokno ceritanya Mas Roy sampai mari nah, kan ketua APPSI sekarang kan aku ini mau dilantik tanggal 20 sama Sekjen Gerindra. Ketua apa pi itu pi ketua sapi asosiasi ya? Penggemukan peternakan dan penggemukan sapi Indonesia mau sampai ketua ya Surabaya aku nyekel. Nge. Nah, terakhir kan Pak Prabowo yang tuku sapi ini, Bu, 1,5 M. Iya, Bi. Nah, makanya ini buka restoran Padang. Iya. Ini ide mau di siapapun yang bikin, tapi kalau yang bikin makanannya bukan Irina, yang promosikan bukan Delta STS, gak mungkin rame juga lah, menurutku. Ya ya Bi, aku gak bisa berkata-kata Bi, terus Nabi. Rumah makan Padang ada Mas Anas. Hah? Ada Mas Anas. Terus gak apa-apa Anas engkok jenang biru ning kok emar ulang tahun sih. Kamera aku Mas Anas. Weh papi ki. Ya apa? Loh. Kan aku kan pebisnis. Ya. Namanya pebisnis kan ya apa carane dapat duit secara halal. Nggih. Tenaga kerja. Nggih. Orang-orang juga kita bikin makanan segala macam, tapi rendangnya ojo gede-gede Mbak Guti kok larang kok. Ya. Ya kami sampean ae ku rendangnya gede. Nanti tiap Jumat kita bagi-bagi berkah. Oh iya, ya. Ya. Kita nyebar 100, 150 biji masjid apa panti apa lah gitulah ya. Nggih. Apa menurut sampean? Gas, baik itu. Enggak usah restorannya enggak usah gede-gede, enggak usah. Masih warung aja, warung. Warung Padang Ngarit Nusantara. Ya, aku enggak tahu ya apa namanya. Lho rek, jarene Warung Padang Ngarit Nusantara. Jarene papi lho, Warung Padang Ngarit Nusantara. Warung Ngarit Nusantara. Jadi nanti Warung Ngarit Nusantara. Yang ngarit gratis mangan. Yo. Ngarito kabeh gratis oleh Padang. Enak ah. Lah enak iki. Yo kan ono track record e. Oh, nggih pi. Apa? Ya apa menurut sampean? Sampean ini masak Padang, ini kan, ini ada yang komen. Oh, Mbak Ira masak Padang, saya wingi sore ya, jadi dulu, ya. Saya wingi sore ya, apa sih? Sampean masak Padang, itu sesuai nggak? Dari tahun 2017, Pi, jualan nasi Padang. Oh, ya apa kan? Warung nasi Padangku ada dua, Pi, sekarang tutup, soalnya ini esnya yang kualan. Nah. Warungku ada siapa? Dua, Pi. Siapa? Ya apa? Ya apa, Bi? Loh, lah aku iya, ya apa teman-teman, oke gak? Warungku loh, Bi, dua itu lo tak tutup, Bi. Gak kok bermasak. Kalau ada manajemennya, Mbak. Loh, lah gak aku yang masak itu loh, Bi. Rasanya gak ngalor, gak ngidul. Kadang saya kiasin, menelegi. Ya wes, buka si jai. Kok, ini loh, Mbak, lek gak yo lek kepengin gak angel ana carane nggih rendang iki kan kuwe to iki ne iya lama dipek sing apik nggih jadi kita jualan itu adalah rendangnya yo apa menurut sampean ya boleh kan gak merepotkan gak masak benih no bener gak iya iya kan kok kualan pi sampean pi kualan terima orderan sampean kok. Ya Allah, Mbak, aku lek Mas Arno, sampe karo dhewe ya apa? Wis gak iku pi, gak dirau kan maneh lek sampean. Ini sampean tuku kepengin tuku apa? Mini Cooper apa sampean tuku Ferrari? Ya Allah. Wes pi.
buyar bi. Aku yang kaya, tapi nak sama jangan ngomong. Lo, lo, kok, ini apa? Ini sing lo. Waduh. Nek. Jadi nge-lag bi. Sama gak ada, tak hati kuih duduk-dekan ngono. Duduk-dekan, rek. Aduh. Kok. Aku ngak kemana. Apa lagi? Sumpah, aku keringetan temen, rek. Aku gak apen-apen. Aku udah jangan ngomong papiku wedi. Wedi ku aku salah ngomong. Papiku ngomongnya ku kayak guyon tapi serius. Jadi gak bisa beda no, ya serius tak guyon gak bisa aku beda no, makanya gak wani aku yang main guyut no. Wes gak tante no makanya rek. Nanti esok aku ya, anu se esok aku air rek. Gak sih cuma am tambah, aku wes borek kontrol dewi aku lek gandeng ambek papi ku salting, duduk aku ikut wedi mbak, wedi ambek. Wedi aku bek salah ngomong, aku lek ngomong kan, iku se, no. Kenapa? Ah papi? Tapi kayak ono, kayak modele kayak ini tapi wapi loh, jadi kayak ono isi ini wapi. Ono kaleng aku ini tuku, teko apa Belanda? Kaleng apa? Kaleng makanan tapi. Kaleng makanan tapi kayak sardenan ngono tapi api. Yo apa menurut sampean? Yo A. Yo apa? G. Ketemu lagi. Aku kayak salah jawab enggak? Kok tak urusi KBB, pome tak urusi. Tuh, kurang enak ya Allah. Sembuaran diurusi papi kok. Pabrik ini kok gak dewe, kok tak kena pabrik. Papi katanya gak pabrik. Nek, aku kayak. Kok gak duwe kok lapa, yang salah ke Belanda ini. Sipi. Nah, ini kok sapi ini juga membantu teman-teman peternak. Sipi. Bagi-baginya ada piye? Gas. Renang ae lek gak iki. Gas pi. Temen yo. Temen ta rek. Engko sampe tak gaeno disene engko tak kirimno ya. Lek misale ngiris lek ngiris tok angel. Yo wis. Model kayak pek-pekan aja produk aja. Gas pi. Apa? Ya apa gas pi, kata ya apa pi. Terus aku nurut aja mbak sing pusat. Ya apa rek, terus manut pusat. Tak di sana ya. Apa? Kok duit engko ya kan dibagi telu. Amen bojoku mbak sisine engko digawe oleh omset pi lho mbak. 10 miliar tarung 10 miliar embung kok. Amin. Kan kok iso apa? Iso dikai iyun karo kausan arabi. Oh. Masih gak dodol rendang ya iso arabi pi. Oleh suntikan dana akeh gede. Sip pi. Nek kali 50% ya apa? Ya apa rek? Jadi nanti itu makanan Indonesia warung Jamin Nusantara Jawa Minang. Aku jualan nasi Padang gitu pi, nggak percaya. Kalau aku kan asli Padang pi, mamaku. Lu ini ngapain Padang? Padang. Aku kemarin habis dari Padang pi satu minggu. Ngapain Padang? Iku ngapain sok ngomong Padang? Gak iso. Ngomongnya gak iso pi, tapi orang ngomong ngerti. Lu mama aku Padang pi, Padang asli. Apa nago? Lu ya apa sih? Masa ya kamu Padang ku dodol Padang pi? Oh, yo. Padang pi. Berarti amen Fauzana ono kan ero ya ero amen. Artis kate gak ero ya ero lah. Oh, iya.
khusus juga. Sumur rek. Yang sering enggak? Iya. Ayo kok nang gawe MOU kok nang Padang ae kok Mbak mbek bojoku mbek ampean bojoman ya. Nggih. Coba. Sampe lho, sampean balan-balan ya iki kok tambah sing jawab bingung. Boten. Iki kan kene lek pengusaha kan gak mungkin gak komen, Mbak. Aku kan lek ngomong yo yo gak mbah. Nggih. Pripun? Ya wis ya, pokoke ngono ya. Manut. Oke. Manut P. Engko tak japri mbek bojoku ya. Engko ya apa ini nih? Manut P. Ya, Bang. Nggih. Ya restu, Mbak. Ya restu, Mbak. Kalau nggih restu, Papi. Nang restune Papi Tom. Menune loro ae. Telu ae. Iya, Pi. Rendang ayam mbek telur balado sih kuwi yo. Kuwi Pi, yo wis Pi, gak diteri. Menune mek telu tok. Lek gak trimo gak usah. Ngono ae, Bro.